cara membuat bolu kukus kapas. Cara membuatnya, campur semua bahan, kemudian mixer selama 20 menit. Bahan-bahannya 2 butir telur, kemudian 200 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, 150 ml air soda, 1 sendok teh baking powder, kemudian terakhir 1 sendok teh Opalet atau SP. Adonan mengembang seperti ini, kemudian bisa tambahkan pewarna menurut selera. Kemudian siapkan cetakan, tuang adonan ke dalam cetakan, kemudian selanjutnya kukus selama 25 menit. Kemudian setelah 20 menit, matikan apinya dan angkat dari kukusan.